guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau maskeran pakai masker komedo. Sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku, like video ini dan video yang lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Kita langsung aja ke videonya. Jadi aku mau maskeran dari masker yang pernah viral di TikTok, yaitu masker Tada, masker Sweet Blast. Nih ada bacaannya Sweet Blast rasa strawberry. Nah, jadi menurut aku sih ini tuh harganya lumayan murah, cuma 20.000, dan ini selalu sold out di Shopee-nya. Sini aku bakal coba racikin dulu ya. Menurutku sih ini ngeracikinnya rada ribet dari masker-masker yang pernah aku cobain ya. Coba kita coba aja. Nah, kalau menurut kalian udah encer, kalian udah aja matiin apinya, terus kalian angkat dan tungguin si ininya, maskernya dingin. Tapi jangan sampai si maskernya keburu ini, keburu keras nih, kayak gini guys teksturnya. Ini enggak terlalu kental, enggak terlalu cair juga, karena kalau aku bikin apa-apa suka cair gitu. Tapi ini masih panas. Langsung coba. Nah, ini kayaknya. Nah, kan. Ini enak banget, guys. Aku nyobanya masih agak panas dikit, tapi ini bukan panas sih, ini anget. Di kemasannya sih nunggu keringnya 10-15 menit, tapi kita tunggu nanti aja sampai kering, nanti aku balik lagi dah. Guys, jadi ini udah kering, nah mau cepetin di sini, langsung aja warna briefing. Ini keringnya kering banget guys. Kalau yang ini gak keangkat, berarti yang ini nanti dulu, kita tunggu kering dulu. Tuh kan gak terlalu sakit. Lihat, sebenernya gini matanya. Masih tuh ini. Tapi aku mau disukai kursi biar gak. Susah guys. Sini ya. Gak sakit sama sekali sih. Ini ya belakang. Nah, bisa dilihat ya, gak ada apa-apa, cuma bulu-bulu halus doang. Cuma bulu-bulu halus doang guys. Bulu halus. Padahal aku ini udah lama loh nggak pakai masker. Terus lanjut ke si ini. Ini si hidung, ini si jidat berarti. Di jidat ini kebanyakan bulu-bulu halus, tapi ada satu komedo dan kecil banget. Nih, komedo yang kecil banget itu di sini. Nih, kelihatan putih. Enggak kelihatan putih, tapi cuma satu. Nih, kalau titik-titik yang lainnya itu tuh cuma bubble-bubble dari masker
sama si ininya, si bulu-bulu halus. Di sini enggak ada. Di hidung banyak di sini. Tuh kan lihat. Itu bisa lihat putih-putih. Nah, ini putih-putih di sini. Kalau di sini kebanyakan bubble-bubble gitu. Terus sama di sini. Di sini nih, ini komedo semua nih. Nah, ini banyak banget. Kelihatan sih? Ih, kok blur ya? Nah, di situ ini tuh komedo semua, banyak tapi kecil-kecil. Di yang lainnya juga ada di hidung. Tapi kurang deh, kurang banyak gitu. Aku beli dengan harga 20.000 dan ini gak tahu aku yang salah atau kurang apa sih, kurang lama atau terlalu kurang lama dieminnya, atau mungkin dipakai sama aku ini kurang kelihatan hasilnya. Ada sih ada, tapi sedikit. Dan biasanya kalau aku pakai masker komedo kan di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, tapi ini cuma ada di rasa hidung doang dan itu cuma sedikit gitu. Terus selain dari hasilnya sedikit, menurut aku sih buat cara pembuatannya ribet ya. Aku pernah coba pakai air panas doang dan itu jadi ngegumpal gitu loh. Jadi harus kayak tadi aku bilang, direbus, terus maskernya dimasukin ke mangkuk, mangkuknya ikut direbus juga gitu guys. Menurut aku dengan harga 20.000 hasil kurang, terus ribet juga, lumayan ribet. Ini sih kurang recommended ya. Mending yang 5.000 itu dan hasilnya lumayan, atau enggak yang paling kelihatan banget hasilnya ya aku coba 30.000. Nanti dua-duanya aku taruh linknya di sini. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like video dan video yang lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman.